Ya, untuk mengulasnya kami sudah bersama Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dan Pegiat Anti Korupsi Tama Satria Langkun. Selamat sore Pak Ketut dan Mas Tama. Selamat sore Mas. Ya, sehat-sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Ketut, saya mau tanya dulu nih kronologinya awalnya seperti apa sih Pak ini bisa terbongkar kasus ini? Jadi perkara ini ya sudah kita lakukan penyidikan awal daripada 2023 ini kita lakukan penyidikan. Kemudian bulan Mei kita sudah mulai masuk ke penyidikan khusus ya, sehingga menetapkan satu tersangka atas nama IBN. IBN ini adalah seorang pensiunan Waskita Karya yang proses pada saat kita pemanggilan terhadap saksi ini, beliau yang menghalang-halangi prosesnya. Sehingga kami tetapkan terlebih dulu yang bersangkutan sebagai tersangka obstruction of justice. Selanjutnya setelah kita lakukan pendalaman-pendalaman lebih dari 160 saksi yang kita periksa, maka kita dapatkan 3 orang ini sementara yang paling bertanggung jawab di perkara ini, seperti itu. Baik, proyek tadi dijelaskan sebanyak 13,2 triliun, dugaan penyidik sementara ini baru 1,5 triliun dan tidak untuk pemikiran yang akan naik terus. Baik, kecurigaan awal itu maksudnya dari mungkin apakah dari kasus lain sebelumnya atau seperti apa? Bagaimana kejaksaan bisa mendapatkan informasi ini? Pertama memang ada laporan dari masyarakat ya. Yang kedua memang antara tindak pidana yang terdahulu yang sudah kita tangani yaitu Waskita Karya 2,5 triliun ya, ada keterkaitan juga karena selaku juga yang bersangkutan juga sebagai apa namanya sebagai vendor daripada proyek ini ya. Kita dapat dokumen-dokumen dari sana juga yang bisa satu sama hal lain ada keterkaitan sehingga kita masuk, ternyata memang perkara ini kita duga ada suatu perbuatan tindak pidana korupsi seperti itu. Baik, lalu untuk peran dari ketiga tersangka ini seperti apa? Kita tahu memang mereka ada yang ahli, ahlinya ya, apa untuk, apa namanya? Apa disebutnya itu ya Pak? Yang membuat Dede. Ah itu dia. Ada ahli itu tapi juga ada orang-orang berperan di sini yang 2 orang lainnya. Nah ini, tapi dalam konteks korupsi itu mereka berperan sebagai apa? Kalau saya lihat dari keterangan Pak Dirdik kemarin ya, Dirdik ini adalah Direktur Utama Jasa Marga yang berupaya sejak awal memang mengatur adanya satu upaya menentukan siapa yang menjadi pemenang lelang dalam perkara itu. Kemudian YN adalah selaku Ketua Panitia yang menentukan spesifikasi barang dan harga. Sehingga kita menduga dengan adanya 2 tadi ada keterkaitan kedepokannya menyebabkan kualitas daripada barang yang diadakan di proyek ini menjadi berkurang gitu. Sehingga dugaan awal kita baru 1,5 triliun dari proyek 13,2 triliun seperti itu. Kalau yang ketiga? Yang ketiga ini adalah staf ahli jembatan PT Lapi Ganesha Consulting. Nah ini kita duga pada saat membuat suatu desain engineering PIB ya, ada sesuatu yang tidak sama dengan konstruksi yang dibuat sekarang ini gitu. Ada perbedaan konstruksi atau ada secara real dengan yang dibuat sekarang. Seperti itu. Ada upaya-upaya penyembunyian di sini. Satu, yang kedua, ada upaya-upaya mengarah dalam suatu barang tertentu dari desain yang dibikin oleh saudara TBS ini. Baik, saya ke Mas Tama. Mas Tama, kalau Anda melihat kasus ini, dan bahkan tadi Pak Ketut juga katakan bahwa ini ada spek yang kemudian diturunkan. Dari pengamatan Anda, biasanya yang menjadi celah untuk penurunan spek ini nih, yang di sisi apa saja? Apakah dari konstruksinya kah atau apa lagi gitu? Bahan apa? Bahan semennya kah atau bagaimana? Halo, David. Ya, halo. Nah, ya kalau dari saya pertama kita harus kasih apresiasi juga ya, kepada rekan-rekan kejaksaan yang sudah memproses banyak perkara tindak pidana korupsi dan sekarang salah satunya adalah yang sekarang kita bahas ini. Nah, terkait dengan kasus ini, memang kan kita juga masih harus terus mendengar begitu dari kejaksaan terkait dengan seperti apa penanganan perkaranya, kemudian juga seperti apa bagian mananya kemudian yang dianggap korupsinya. Nah kalau kita baca di pemberitaan itu kan dia ada yang namanya dugaan mengurangi volume ya. Terus ya, kemudian juga ada di sana ada dugaan markup yang kemudian itu masih didalami indikasinya. Itu artinya dari kedua hal tersebut ini kan sebetulnya sesuatu yang sering ditemukan pada setiap
perkara-perkara korupsi yang memang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, memang ini harus dihitung lagi tadi soal pihak-pihaknya, panitia lelang bagaimana dia mengarahkannya, peran seperti apa, apalagi juga ada indikasi tersangka dari pihak swasta dan lain-lain. Saya rasa ini menjadi pola-pola yang memang biasa ditemukan dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Nanti kemudian akan dilihat juga misalnya kerugian 1,5 triliun setelah itu sudah final ataukah masih menunggu audit dan lain-lain. Dan tapi menurut saya yang tidak kalah penting adalah soal pihak-pihak yang kemudian juga diuntungkan. Kalau kita bicara soal dugaan markup, volume dan lain-lain, itu kan biasanya dia koneksinya dengan pasal 2 atau pasal 3 tipikor kan. Itu artinya kita juga harus melihat siapa-siapa nanti ke depan yang potensi diuntungkan dalam perkara ini. Artinya sifatnya kita akan masih terus menunggu apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung begitu ya, temuan-temuan terbaru ya. Mungkin saya kembali lagi ke Pak Ketut. Pak, kalau dari yang Anda katakan tadi, berarti ketika spek itu turun, apakah Anda juga memeriksa sampai kepada kekuatan daripada apa proyek tersebut akan menurun juga begitu, sampai berapa tahun menurunnya, lalu bisa mencapai berapa kerugian ke depannya gitu? Sekarang kita lagi menggandeng beberapa ahli ya, termasuk ahli dari sisi penghitungan kerugian negara, ahli dari konstruksi kita gandeng ya. Sehingga dari apa yang sudah kita lakukan ini, ke depannya kita akan mengetahui lebih jauh apa dampak dari pengurangan-pengurangan, pemilihan-pemilihan barang tertentu yang di spesifikasi tertentu yang dicantumkan dalam proyek ini. Nah, ini tentu nanti akan dijawab setelah semua rangkaian penyidikan itu telah selesai. Ya, harapan kami ini memang harus cepat kita lakukan selesai, apalagi sudah ada yang sudah ditahan. Ini sampai saat ini kita sudah menahan 4 orang. Tadi benar katanya Mas Tama, yang dari swastanya, vendor-vendornya ini belum tersentuh ini. Nah, ke depan mungkin akan ke sana semua, arahnya akan ke sana semua. Oh, artinya dalam waktu dekat ini akan memanggil vendor-vendor swastanya ya? Oh, tentu akan kita panggil, pasti, karena ya? Kan pasti ada yang diuntungkan. Kalau ada yang dirugikan, negara dirugikan, pasti ada yang diuntungkan. Pasal yang, apalagi pasal yang kita sangkakan adalah pasal 2, pasal 3 untuk 3 tersangka yang kita tetapkan kemarin. Tentu ini akan arahnya akan ke sana tadi. Pelan-pelan kita ini. Baik, kalau Anda katakan ini masih ada akan ada kemungkinan bertambah gitu, kira-kira sejauh ini yang Anda ketahui paling tidak nih kasarannya begitu ya, itu bisa berapa besar kerugian negaranya? Ini sekarang baru perkiraan 1,5 dari penyidik, kan? Ya. Hmm. Dari penyidik ini perkiraan 1,5. Dulu kita kasus BTS kita perkirakan 1 triliun, tiba-tiba meningkat menjadi 8 triliun. Nah, itu dia. Ini bisa aja naik jadi 2 triliun seperti itu. Kita lihat aja perkembangan depan. Kita enggak mau berandai-andai, ya mudah-mudahan semakin banyak semakin bagus kan, seperti itu. Baik, mungkin apakah nama pihak swasta yang akan dipanggil? Ini pasti ke depan akan kita panggil. Kita belum bisa menyampaikan di media ya siapa-siapa yang kita panggil, nanti akan menjadi bias nanti penyidikan ini. Ya mudah-mudahan media tenang aja, pasti kita informasikan. Baik, setahu saya ini kan juga proyek yang bekerja sama dengan Arab Saudi ya, dengan apa namanya Sultan di Arab Saudi, Uni Emirat Arab maksud saya ya, betul ya. Nah, apakah ini kemudian sifatnya seperti kayak hibah full begitu, atau ada proyek masih kaitannya dengan kedepannya seperti apa gitu kerjasama lanjutan? Kita tidak melihat proyek ini dari mana. Yang jelas sumber anggarannya adalah sumber negara, ya, berkaitan dengan kewenangan negara, tugas negara. Itu yang kita lihat di sini. Kita tidak melihat apakah ini proyek yang merupakan bantuan, ada proyek dari APBN. APBN yang penting ada kerugian negara yang kita cari di sini. Kita nggak lihat itunya. Oh, nggak lihat asal sumber dananya, nggak lihat ya? Kita sementara kita tidak melihat. Yang penting di sana ada keterlibatan negara, dan negara di sana dirugikan dalam hal ini seperti itu. Kita tidak sejauh ini, sejauh ini lah ngambil langkah, harus kita periksa ke depannya seperti apa, bekerja siapa, tidak seperti itu. Yang kita cari adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang sekarang ini lagi tetapkan tersangka adalah terkait dengan keuangan negara seperti itu. Baik. Dan ada perbuatan hukum, dan ini mengarah kepada tindak pidana korupsi seperti itu. Baik, Pak Ketut, untuk yang 1,5 triliun itu, sudah didapatkah alirannya kemana saja, dan mungkin dalam bentuk apa saja begitu? Untuk saat ini kita masih mendalami semua, ya. Apalagi ini kan baru kemarin kita tetapkan tersangka ya.
Mudah-mudahan ke depan akan terungkap siapa saja yang menikmati, seperti apa polanya, pengurangan-pengurangan itu siapa saja yang diuntungkan dalam hal ini. Nah, tentu harus kita cari semua yang bertanggung jawab dalam proses penyidikan ini. Baik. Baik. Tapi ya, apakah ada terkumpul alat bukti begitu? Apakah mungkin dalam bentuk uang atau... Tentu begini, kita penyidik bekerja ini tidak mungkin tidak berdasarkan alat bukti. Ketika kita menetapkan seseorang jadi tersangka, minimal sudah dua alat bukti kita temukan. Salah satunya tadi ada perbuatan melawan hukum yang harus kita kejar, ada kerugian negara yang harus kita kejar. Minimal mereka sudah mempunyai alat bukti, teman-teman penyidik. Enggak mungkin kita bekerja tanpa alat bukti, kita langsung melakukan penyidikan, apalagi saya menetapkan seseorang jadi tersangka seperti itu. Baik, ini memang hal yang patut diapresiasi, tapi saya kembali ke Mas Tama ya. Mas Tama, ini kan proyek ini sebenarnya juga berbicara kerjasama dengan Uni Emirat Arab, kalau nggak salah seperti itu ya, namanya juga MBZ ini ya. Nah, ini ada hubungannya, artinya pastinya tentunya ada dana juga yang keluar dari pihak Uni Emirat Arab gitu. Nah, seperti apa sebenarnya seharusnya... pemerintah kemudian menangani proyek ini supaya ini tidak menjadi sesuatu hal yang apa ya, istilah aib lah buat proyek-proyek infrastruktur selanjutnya begitu. Iya, ya, saya rasa begini, David, apa yang kejaksaan lakukan itu sebetulnya juga salah satunya, selain dia berusaha untuk memberantas korupsi, dia pun juga berusaha untuk menyelamatkan dan memastikan bahwa semua uang yang dikelola negara kita itu dipertanggungjawabkan dengan baik. Ya, itu. Entah itu apakah sumber terjadi dana hibah, ya, apakah kemudian dari APBN dan lain-lain, itu menurut saya sesuatu yang memang sekarang sedang dijaga. Nah, jadi soal itu saya rasa itu hal yang nanti bisa dibicarakan. Tapi saat ini kita harus dahulukan soal penanganan perkaranya. Dan yang paling penting juga, dalam perkara ini kan kemudian tercium, terendus ada kerugian negara yang sekarang sedang dihitung secara presisi. Nah, harapan kita juga ke depan, kalau ada kerugian negara, ini bisa dipulihkan atau bisa direcovery asetnya. Sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan ini kepada internasional juga, termasuk kalau memang betul ada hibah yang diberikan dalam jumlah yang besar. Jadi kita pastikan bahwa itu gak rugi, kira-kira begitu. Karena jaksa selain dia berusaha untuk membongkar perkaranya, menangkap pelakunya, juga kita harapkan juga untuk memulihkan kerugian negaranya tadi. Ya, apakah bahwa ada perampasan asetnya, kemudian ada yang lain-lain, bahkan kemudian kita juga sering melihat kejaksaan juga menerapkan pencucian uang. Itu kan harapannya begitu. Betul. Jadi walaupun korupsinya terjadi, pasti nama kita tidak akan baik begitu, tetapi kan ada upaya tadi. Kita jaga ini, jangan sampai kemudian kerugiannya makin besar, terus kemudian juga hilang dia. Nah, makanya kemudian ada perkaranya, coba diusut siapa pelakunya dan dipulihkan kerugian negara. Harus sampai dapat begitu ya? Nah, kita empat kejaksaan, iya, sama-sama dukung ini, kita sama-sama kawal ini begitu, sehingga asumsi-asumsi negatif dari luar bahwa ada investasi yang dikorupsi itu kemudian bisa dibuktikan bahwa Indonesia itu memang ada korupsi, tapi semua bisa ditanggulangi dan dipulihkan kerugian negara. Iya, ya, mungkin akan lebih baik lagi jika memang korupsi ini kemudian tidak terjadi gitu pada proyek-proyek yang multinasional seperti begini ya, yang investasi dari luar, supaya tidak merusak. Apalagi ke depan kan ada IKN seperti itu akan dibangun dengan nilai yang fantastis, yang besar begitu. Artinya untuk menjaga kepercayaan publik. Nah, lalu bagaimana? Apakah dari pengawasan agar proyek strategis seperti ini bisa bebas dari korupsi, atau seperti apa? Sejauh ini pengawasan lemah atau bagaimana? Halo, ya, saya rasa begini, Bung David. Kalau dari konteks pengawasan, kalau bicara soal pengadaan barang dan jasa, negara kita ini sudah menggunakan e-procurement. Itu artinya semua sudah lewat elektronik, ya. Sudah bisa dipantau siapa yang mengerjakan, siapa yang kemudian mendapatkan tender atau proyeknya, ini sebetulnya sudah kelihatan semua. Tapi memang ketika kemudian penegak hukum, ada kepolisian, kejaksaan, KPK, dia menangani perkara, itu artinya tahapan-tahapan pengawasan semua sudah lewat. Nah, itu yang kemudian memang tadi ini udah upaya terakhir nih. Kalau dia bisa dicegah dari awal, nggak perlu lah Bapak di kejaksaan itu nangkap orang sampai menjarain orang. Dicegah. Tapi memang tadi, lagi-lagi fungsi pengawasan ini nggak berjalan. Itu artinya PR kita adalah selain ini soal e-procurement, tender yang sudah mulai elektronik, kita berharap juga fungsi pengawasan di internal itu makin kuat. Apalagi
ke depan akan banyak diharapkan investasi masuk ke Indonesia. Nah ini juga saya rasa kalau udah bicara soal fungsi pengawasan itu bukan tugas pokoknya dari apa namanya penegak hukum. Nah internal lah kemudian ada kementerian di sana, ada misalnya dalam konteks audit ada BPK sebagai sovereign audit. Saya rasa semua lembaga-lembaga ini penting sekali kemudian untuk kita dudukkan secara bersama-sama untuk evaluasi kembali. Kan kenapa ada lagi pengadaan barang dan jasa yang ada korupsinya, padahal belum lama ini kejaksaan menangani kasus BTS gitu, itu kan pengadaan juga. Nah sekarang ada lagi nih namanya korupsi dalam pengadaan jalan tol. Ini kan berarti kita masih ada dalam situasi yang darurat pengadaan barang dan jasa. Nah ini saya rasa Pak Presiden ke depan itu juga harus mempersiapkan strategi-strategi yang lebih baik begitu dalam konteks pengawasan. Dan tantangan juga saya rasa ini untuk Presiden mendatang begitu ya, yang mewariskan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai di periode ini. Baik, saya kembali mungkin terakhir ke Pak Ketut. Pak Ketut, Anda kan sudah terbiasa ini untuk melihat di mana ini ada kecurangannya seperti itu ya. Boleh nggak kasih tips gitu ke masyarakat begitu ya, untuk bagaimana sih bisa melihat proyek-proyek ini ada kecurangannya, supaya kami kan juga sebagai masyarakat bisa memberikan laporan begitu. Seperti tadi kan Pak Ketut juga bilang alasan pertama bisa mengetahui hal ini karena ada aduan dari masyarakat. Nah bagaimana tuh tipsnya, ada nggak? Tentu masyarakat sekarang ini sudah pada kritis ya, dengan ada era digitalisasi, era transformasi digital ini sangat penting banget dan sangat berguna sekali dan bermanfaat bagi penegak hukum. Seperti kasus BTS ini kan ini proyek terluar, terdalam dan sangat-sangat jauh dari jangkauan kita ya. Nah ini muncul karena masyarakat tidak menikmati fasilitas itu. Juga proyek yang tadi yang sekarang kita lagi tanggalin juga sama. Juga masyarakat tidak merasakan hal yang nyaman kita melewati jalan itu. Ini ada apa ini? Nah itu menjadikan kita lebih dekat dengan masyarakat dalam hal apa ada rasa memiliki seperti itu. Jadi saya pikir masyarakat nggak perlu diajari sekarang dengan era-era yang sekarang ini. Saya yakin di samping mereka memberikan laporan-laporan kepada kita, juga ke depan mengawasi pekerjaan penegak hukum sampai perkara ini masuk ke ranah pengadilan. Saya kira itu bukan hanya masyarakat, termasuk media yang emas sekarang ini pimpin juga bagian daripada pengawasan proyek-proyek strategis nasional, termasuk juga penegakan hukum yang lagi kita laksanakan. Baik, baik, terima kasih Pak Ketut Sumedana, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, dan juga Mas Tama Satria Langkun, pegiat anti korupsi yang juga Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM. Selamat sore dan salam sehat selalu. Selamat sore Pak Ketut.